Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Ini adalah dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Majene yang menerima dari kumpulan mahasiswa. Ada di bawah. Aku pengen lama ini. Masa setia ya? Aku gitu terima. Kencang. Tapi yang gue tak duit aja. Iya, siap. Mari sama-sama kita kawal. Sudah dua. Tidak ditangkap, tidak ditahan. Ada apa? Tanda tanya ini. Kami
Papua. Nanti setelah Papua itu akan tidak lama lagi akan masuk persidangan. Kenapa Pak kita tadi? Hah? Pada sudah tersangka? Iya, cuma apa lagi? Iya, itu tersangka sering jemput. Siap itu bagaimana ini? Apakah siap berhubung apa? Saya kasih tidur. Mencederai sebagai rahim demokrasi, dan ini juga warning untuk komisioner yang baru, bahkan untuk seluruh komisioner KPU, bahkan penyelenggara yang ada di seluruh Indonesia, karena kepercayaan tentang demokrasi berada pada rahim demokrasi penyelenggara pemilu. Dengan adanya kasus ini, itu sangat mencoreng nama lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU itu sendiri, tentu kami begini. Jadi kami memohon kepada kejaksaan selaku yang apa, selaku APH yang bekerja untuk menangani kasus terkait seperti ini, agar betul-betul bekerja sesuai dengan standar operasional yang ada. Jangan melenceng, dan itu harapan kami, dan kami selaku HMI akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Dan bahkan kami akan datang kembali kalau kasus ini tidak diselesaikan. Dan mungkin ada teman-teman penyampaian lain. Kami tunggu kabar selanjutnya, Pak. Jadi pertama bertahun-tahun kali ini kekuatan seperti kita ini dari semua teman-teman yang kita berbicara di sini dan juga presiden seperti ada sehingga selesainya kegiatan orasi dari himpunan mahasiswa Islam kepada Kejaksaan Negeri Majene dengan tuntutan kasus dan akhibat KPU Majene. Sejuta demikian laporan saya. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.